Mereka juga, kami juga bagian dari masyarakat Indonesia. Maka pada hari ini Kamis 28 Oktober 2021 bersamaan dengan hari peringatan Sumpah Pemuda, kami dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih mendeklarasikan Luhut Presiden Republik Indonesia 2024. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi saya pandu satu yel-yel kita untuk yel-yel. Jejak Luhut Binsar Panjaitan, Jenderal TNI AOR Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA, lahir 28 September 1947, adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Kabinet Kerja pada Juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019 sampai 2024 sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015. Pada 12 Agustus 2014. LBP Presiden 2024. LBP Presiden 2024. LBP Presiden 2024. Merdeka! 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 Terima kasih. Tidak lagi berdosa bahwa kita sebagai warga negara yang melihat para tokoh kita ini menyebutkan ya bahwa kita ya didorong oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pilihlah anak bangsa yang baik yang tulus melayani rakyat. Nah itu kalau beliau menolak ya, kita juga harus lego. Ada upaya-upaya kita untuk menarik beliau harus mau gitu, karena ini kita lihat tokoh bangsa kan yang saat ini banyak pengaruhnya di Indonesia secara grassroots dan suara rakyat dari keding ke keding di tengah-tengah rakyat memang membuat deklarasi agar beliau maju. Tapi kalau beliau karena mungkin faktor usia ya faktor yang lain-lain beliau menolak, hak beliau lah. Tapi bangsa ini, rakyat ini menunggu beliau untuk melanjutkan pekerjaan Bapak Presiden Jokowi. Semangatnya tetap ya Pak, walaupun semangat, tidak ya. Kalau Pak LBP nolak Pak, ada rencana mengalihkan dukungannya ke siapa gitu Pak? Yang tidak, belum. Tidak, kita alihkan. Kecuali memang ada arahan bahwa ada dilahirkan Tuhan putra bangsa ini yang terbaik, sama dengan LBP. Bisa saja, itu kan dinamis, tapi kita tetap menunggu arahan. Pak, peserta deklarasinya banyak hadir.